Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati. Oke, pada kesempatan video kali ini, dan terutama ini untuk pemula nih, harus banget dipahami dan harus disimak, terutama pemula yang di kolongan atau bermain di kolong meja. Nah, pada video kali ini saya akan share nih pengalaman cara melatih merpati kolongan agar siap dilombakan. Oke, jadi yang butuh informasi kali ini atau video kali ini, simak terus videonya sampai akhir. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar burung merpati. Oke, burung merpati kolongan juga merupakan jenis burung merpati yang memiliki tingkat kecerdasan yang cukup baik, yaitu bisa mengenali daerah sekitar dan juga bisa hafal akan rumah atau pasangan betinanya. Dan selain itu, burung merpati kolongan juga merupakan salah satu jenis burung merpati yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat, khususnya orang Indonesia. Nah, sebab dapat dijadikan suatu hiburan tersendiri, baik untuk pribadi maupun untuk dilombakan. Nah, oleh karena itu di Indonesia sendiri banyak sekali komunitas pencinta burung merpati kolongan dan juga banyak lomba yang diacarakan oleh mereka untuk menguji ketangkasan burung merpati yang dimiliki. Dan lalu bagaimana sih tahap awal bermain merpati kolong ya sampai dengan merpati itu siap untuk dilombakan? Oke, mari kita simak tahap yang pertama, yaitu adaptasi di lapangan. Nah, untuk teman-teman berhati-hatilah pada saat pertama kali membawa merpati ke lapangan atau ke lapak kolong. Bisa kemungkinan pada saat di kandang giringannya itu teramat baik ataupun keket. Akan tetapi akan berubah 180 derajat pada saat sudah berada di lapangan. Nah, perhatikan dengan teliti, lalu mulailah memainkan sesudah burung merpati mulai merasa nyaman dengan lingkungan yang baru. Dan mulailah secara pelan dengan mengajaknya bermain-main dengan betinanya. Dan kemudian lakukanlah berulang-ulang hingga burung merpati benar-benar tidak takut lagi dengan kondisi yang baru ini. Nah, selanjutnya mulai ajak bermain naik turun dari tanah ke betinanya, hingga benar-benar fokus sebelum kalian bawa ke tengah lapang dan dipasingkan di atas meja. Oke, tahap yang selanjutnya yaitu tahap fokus betina. Nah, cara memilih merpati kolongan selanjutnya adalah mulailah dengan mengelop-ngelop jarak dekat ya. Kalau saya di depan patek atau di depan meja patek. Nah, biasanya merpati bahan yang baik tidak akan menjumpai kesulitan yang berarti pada tahap-tahap permulaan ini. Nah, setelah kalian lakukan berulang-ulang, lalu lakukanlah atau jauhkanlah dengan pelahan, lalu memantau kondisi burung merpatinya juga. Nah, tanda-tanda yang bisa dipakai oleh seorang joki di sini yaitu dari kondisi giring dan setutnya. Jika setut mulai lemah dan giringannya sudah mulai kendor, kalian istirahatkan terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu dipaksakan supaya merpati itu tidak stres dan sakit. Dan perlu diketahui juga, dalam melatih merpati bahan ini jangan sampai terburu-buru. Akan tetapi, harus bersabar dan tekun ya. Untuk melatih merpati kolong ini supaya menjadi merpati yang handal atau merpati player, bahkan bisa mendapatkan prestasi di kalangan lokal maupun di kalangan nasional ya. Nah, setelah tahap itu sudah terlampaui dan sudah mulai setengah jalan, biasanya merpati akan mulai mengolong. Nah, pada tahap ini ada tahap masuk kolong. Nah, merpati pilihan yang baik pada umumnya akan mulai layak untuk belajar masuk kolong dalam titik setengah jalan ataupun 600 meter. Nah, jika jalur dan tenaga lebih baik, sebaiknya dicoba untuk digandengkan dengan untulan atau trainer ya. Nah, biasanya pada tahap ini kadang burung itu ngolong dan kadang tidak. Tetapi untuk merpati bahan, biasanya itu belum terlalu stabil dalam ngolong. Kadang ngolong dan kadang tidak. Karena merpati bahan itu masih labil ya, masih perlu adaptasi dalam lingkungan barunya. Nah, setelah tahap ini, kalian juga bisa mengundurkan lagi setelah merpatinya sudah hafal dan sudah stabil mengarah ke lapak. Kalian bisa jauhkan lagi dan tambah lagi sampai pada titik start. Namun, hal ini tidak dilakukan dalam satu hari. Nah, mungkin satu giringan itu hanya untuk passing jarak dekat saja. Terus giringan kedua mulailah
dijauhkan. Terus giringan yang ketiga mungkin bendera 3, bendera 4. Giringan kelima mungkin setengah jalan. Dan giringan keenam mungkin udah start. Ataupun giringan ketujuh, kelapan udah mulai start. Nah itu tahap-tahapnya. Jadi perlu waktu yang lumayan lama untuk melatih merpati kolong ini untuk siap dilombakan. Nah selain itu, pemberian jamu juga dianjurkan untuk burung merpati kolong. Nah bukan hanya untuk merpati kolong juga, merpati balap, terus merpati tomprang, merpati kolong bebas juga untuk para penghobi sangat dianjurkan. Nah berilah suplemen atau jamu ya, lebih baik dipakai pada saat mulai dilatih. Nah pemberian saya juga dilakukan pada sore hari dan dua kali pada saat giring. Nah pemberian pertama yaitu pada sore hari sesudah dilatih, dan kemudian selang dua hari kalian berikan lagi. Nah itu adalah beberapa tips dari saya dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan mungkin sekian dulu video kali ini, dan apabila ada yang kurang paham silakan kalian tulis saja di kolom komentar ya pertanyaan kalian. Insya Allah saya akan jawab. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.